Hai, hari ini jom kita tengok pokok gelenggang atau nama saintifiknya Cassia Alata. Inilah ladang pokok gelenggang. Zaman dulu, orang-orang tua gunakan pokok ni untuk merawat masalah kulit seperti gatal-gatal, kemerahan dan panau. Mereka akan ambil daun pokok ni, ramas-ramaskan dan campur dengan minyak tanah. Pokok gelenggang banyak didapati di Mexico dan Paraguay. Pokok ni biasanya mencapai ketinggian antara 6 hingga 25 kaki dan mempunyai daun berbentuk lonjong berwarna hijau. Ni pula bunga pokok gelenggang. Cantik kan? Warna kuning yang terang ini akan menggalakkan serangga untuk datang hinggap so that proses pendebungaan senang berlaku. Selepas pendebungaan, pokok ni akan hasilkan buah. Buahnya macam ni. Macam kacang kan? Dalamnya ada biji-biji kecil yang berwarna hitam. Biji ni boleh dijadikan anak benih untuk menyemai pokok. Secara semula jadi, buah kacang ni akan meletup dengan sendirinya apabila cukup kering dan akan mencampakkan biji benihnya sejauh 1 meter untuk proses pembiakan. Sekarang, kita kat ladang. Nampak tu? Ada orang petik daun lah. Dia petik daun tu untuk buat produk simple dan special. Kalau nak tahu produk apa, jom kita tengok video kat link di description di bawah.